bunga sempurna, Kak. Bunga sempurna tuh. Warnanya merah, terus ada apa? Nih, ini bunga sepatu. Bunga sepatu merah, Kak. Ini biasanya ditanam untuk pagar. Coba itu diremas, Kak. Diremas. Daunnya coba diremas. Bisa. Bisa remas terus. Nanti licin. Daunnya licin. Kayak ada minyaknya. Kalau lama-lama. Lama-lama nanti kayak ada minyaknya. Tuh. Iya kan? Iya. Terus gitu. Nanti kalau dikasih air kayak ada minyaknya. Kayak gitu. Habis jogging sama Mbak Ira ya, Kak ya. Nih bunganya, ini bunga sempurna, Kak. Ini bunga sepatu, bunganya sempurna. Karena tapi, apa? Remuk kurang kuat sih kakaknya ngermasnya. Terus dikasih air toh. Terus nanti bisa untuk keramas, Kak. Itu bagus untuk rambut. Terus ini paling besar seperti ini, Kak. Apa pohonnya? Ini pohonnya seperti ini, Kak. Tuh. Pohon ini. Tumbuh. Terus ini yang kuncup kayak gini, Kak. Tuh, buka coba, Kak. Ini buka coba. Buka. Ini lah tuh kuncupnya ini. Buka. Enggak. Di ini aja tuh. Terus yang sudah mekar tuh coba diambil, Kak. Dipetik. Atau yang sana? Yang sana? Yang sana tuh. Dipetik. Dipetik. Mana? Dipetik terus taruh di telinga. Di atasnya, di atas telinga. Nah, ih, cantik. Tuh. Jadi selain bunga kamboja, bunga apa, Kak? Bunga sepatu juga cantik kan untuk sumping, ya kan? Itu namanya bunga sepatu. Bunga apa, Kak? Sepatunya mana, Kak? Ini. Sepatunya ini. Iya. Tuh, ini bunga sepatu biasanya untuk pagar. Dijadikan pagar. Bunga sepatu ada warna lain loh, Kak. Ada warna lain loh, Kak. Apa warnanya? Ungu. Enggak, bukan. Warnanya ada bunga warna sepatu putih. Nih ini yang sudah layu, Kak. Yang sudah layu, layu lucu ya. Nih, layu yang sudah layu itu sudah beberapa hari, jadi udah enggak mekar tuh. Nih. Ini bang sudah. Ini belum, ini masih kuncup tuh, kuncup-kuncupnya lucu ya. Ini bunga sepatu untuk tanaman pagar. Jadi sepanjang ini ditanamin, ditumbuhin bunga sepatu. Tuh. Di sini juga. Lebih dekat. Ini kering. Bunga sepatu ada juga warnanya yang putih, ada juga yang kecil-kecil. Ih, jadi cantik. Jatuh. Salam Puspa Desa.